kelima. Alright. Part yang kelima berkaitan dengan graf. Alright. Sekali lagi, selamat datang. Saya begitu excited, memastikan anda sentiasa excited, sentiasa bersemangat untuk belajar asas matematik. Hari ini kita akan masuk kepada bahagian kemahiran graf. Tapi sebelum tu, saya ada sedikit pengumuman ingin saya lakukan. Kalau perhatikan pada jadual, esok kita akan buat tajuk lain dah. Okey, bukannya graf. Tapi memandangkan selepas saya melihat kebarangkalian yang boleh berlaku, mungkin ada yang tertinggal sebagainya, saya jadikan kemahiran graf ini saya buat selama 2 hari. Hari ini dan esok. Hari ini dan esok. Hari Jumaat dan hari Sabtu. Masa seperti biasa pukul 10 pagi. Dan apa yang kita akan pelajari ialah lebih khusus sebab saya tidak ingin sesiapa pun yang tertinggal. Alright. Okay. So rasanya kita boleh mulakan dengan pembelajaran kita. Baik. Sebelum itu saya nak membacakan okay, beberapa mungkin ada pertanyaan daripada rakan-rakan kita. Yang pertama sekali, cikgu boleh tak perkenalkan diri sedikit? Alright lah. Okay. Saya perkenalkan diri pada part yang pertama tu tak terlalu panjang. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, saya merupakan, nama saya Azra bin Zainul Rashid. Okay. Saya merupakan guru matematik tambahan dan juga guru matematik di Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai dan telah mengajar matematik sejak 1998. 1998. Ada. Okey, 1998. Walau bagaimanapun, saya juga banyak terlibat dengan subjek ICT juga. Okey, ketika itu. Sekolah yang pertama saya mengajar ialah di Sekolah Menengah Tunku Kursyah Kuala Pilah tahun 1998. Kemudian berpindah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Palung 11. Emas Negeri Sembilan dan sambung belajar sebentar dan saya pergi ke Sekolah Menengah Kemasan Lui Barat di Bandar Seri Jempol. Kemudian saya bertugas di Kolej Matrikulasi Selangor di Banting Selangor sebagai guru ICT ataupun pensyarah ICT. Kemudian ditarik masuk ke bahagian matrikulasi terlibat dengan bahagian pengambilan pelajar dan pada tahun lepas okey saya kembali ke sekolah untuk membimbing okey pelajar-pelajar terutamanya yang mengambil subjek matematik dan terutama khas untuk mereka yang mengambil matematik tambahan. Kenapa saya kembali ke sekolah? Adalah beberapa sebabnya, tetapi salah satu sebab yang paling utama ialah semasa saya di matrikulasi, ramai pelajar yang sebab matrikulasi ni kalau nak masuk kena ada matematik tambahan. Okey, dan matematik tambahan yang mereka perlu dapat sekurang-kurangnya ialah C. Yes, C. Jadi sehubungan dengan itu apabila melihat kepada berlaku sedikit kekurangan okay, dalam mata pelajaran matematik tambahan bagi pelajar yang memohon program matrikulasi, jadi saya gunakan platform ini untuk bantu anda supaya anda boleh masuk. Kalau tak nak masuk matrikulasi pun tak apa, tak ada masalah. Tak terasa pun. Okay. Yang paling penting sekali ialah anda dapat keputusan yang bagus dalam matematik tambahan sekurang-kurangnya. Okay. Kita target sebenarnya lulus. Dan sepanjang sesi matematik kita, nama sesi kita ialah Asas Matematik bersama saya dedahkan tentang apa yang penting diketahui ya, oleh pelajar ataupun bahagian mana yang selalunya pelajar mungkin pening tak dapat nak jawab. Semalam kita dah pun belajar tentang ayat matematik. Wah, ramai yang beri respon yang baik sebab mereka faham akhirnya sebenarnya macam mana nak buat soalan-soalan matematik yang ada ayat. Yang ada ayat. Right. So, tanpa melengahkan masa,
Hari ini kita akan masuk bahagian kelima, iaitu kemahiran graf. Seperti yang saya maklumkan tadi, kemahiran graf kali ini kalau ikut jadual sepatutnya hari ini saja, tapi memandangkan saya perlukan komitmen anda yang pertama hari ini dan esok untuk graf ini, dan saya dapati bahawa kalau saya buat dalam masa satu hari ataupun hari ini saja sesi untuk graf, saya rasakan ada yang tertinggal dan saya rasakan ada yang akan bertanya bermacam-macam soalan. Alright, so bear with me hari ini dan esok khas untuk graf. Bagi mereka yang tertinggal bab 1, bab 2, bab 3, bukan bab lah, maksudnya bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat semalam bermula hari Isnin itu, okay, pastikan anda mendaftar sebagai ahli dalam Telegram group kita, okay, bit.ly/lulusadmat, dan anda akan mendapat semua perkara YouTube siaran rakamannya, bahan, apa saja pertanyaan boleh ditanya dalam grup Telegram tersebut. Alright, okay, baik, pada hari ini, okay, pada hari ini kita akan buat kemahiran graf. Kalau tengok pada muka surat, okay, bagi siapa yang telah pun download dan juga cetak, muka surat yang kita akan buat pada hari ini ialah, soalannya ialah soalan nombor 83 sampailah soalan nombor 90. Tetapi seperti yang saya maklumkan tadi, okay, hari ini kita akan tengok sebahagian daripada tajuk kemahiran graf, ya, sebahagian, sebab esok kita akan sambung. Alright, esok kita akan sambung. Baik, so far saya minta tolong komen 5 bintang, ya, diberikan. Kalau audio dan juga video okey dan okey sangat, tidak ada sebarang gangguan, berikan 5 bintang. Okey, kalau tak berapa okey, mungkin 4 dan sebagainya, okey, saya nak tengok komen anda. Tolong komen sekarang. Kita ada 21 orang hari ini. Okey, tak apa. Mungkin mereka yang tak dapat mengikutinya akan melihat ataupun menonton rakaman, dan dalam rakaman tersebut anda saya minta sangat-sangat, sebab itu merupakan YouTube, pastikan anda subscribe YouTube tersebut, dan kalau ada masa tekan loceng siap. Okey, pastikan anda bukan saja like tapi subscribe. Sebab apa? Apabila anda subscribe, anda akan dapat melihat semua video saya, ya, berkaitan dengan, terutamanya berkaitan dengan asas matematik yang kita buat sepanjang minggu ini. Alright, okay, so saya perhatikan ramai memberi 5 bintang, ada yang 4, okay, 5 bintang. Okay, jadi maksudnya tidak ada masalah tentang audio dan video yang anda tonton sekarang. Alright, so seperti yang saya maklumkan tadi, kita tengok soalan nombor 83. Okay, sebelum itu saya tayangkan dahulu soalannya. Soalannya berbunyi, okey, bagi siapa yang ada, okey, saya bacakan lakarkan graf, ya, bagi persamaan. Baik, untuk lakarkan graf bagi persamaan ini, bagi siapa yang belum download, tak apa, saya akan tayangkan, beri saya masa sekejap untuk saya tayangkan kepada anda. Alright, baik. Sementara itu, pastikan, ya, seperti yang bagi siapa yang baru join, saya tengok ada beberapa orang yang baru join, sesi hari ini berkaitan dengan kemahiran graf, kita akan buat 2 kali hari ini dan esok. Pastikan anda di handphone anda ataupun di laptop anda jika anda ingin dapatkan sambungan bagi tajuk yang kita belajar pada hari ini. Alright, so sebentar. Okay, ini soalannya. Okay, ini soalannya. Baik, saya bagi dia berada di tengah kat sebelum saya tunjukkan kepada anda semua. Alright, okay. So, saya kira dah sedia. Okay, tunggu sebentar. Akan dengan loading untuk saya tayangkan kepada anda soalannya. Alright, soalannya. Okay.
Masa loading, okey, tunggu sebentar. Saya kira anda dah boleh nampak dah dia punya tanda loading tersebut. Alright, okey. Baik. Tunggu sebentar. Sabar. Oh, kita lupa baca doa. Mari kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlu'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan anda bagi yang ambil form 3, bagi yang ambil PTT ke tahun ni mendapat keputusan yang cemerlang, bagi yang ambil SPM tahun ni mendapat keputusan yang cemerlang. Amin. Ya rabbal alamin. Alright. Okay, saya kira anda telah pun nampak soalannya. Baik, kalau nampak soalannya, beri tanda thumbs up satu. Saya pastikan anda dapat melihat dengan jelas soalan yang ditayang sekarang. Okay. Adakah anda dapat melihat dengan jelas? Yes. Alright. Okay. Baik, kita teruskan. Okay. Soalannya berbunyi begini. Lakarkan graf bagi persamaan 2x tambah 4y sama dengan 8. Untuk julat bagi x ialah negatif 3 hingga 5. Baik, untuk julat ini, ini saya ambil terus soalan daripada buku. Dia, soalannya ialah tentang lakaran. Okey, soalannya tentang lakaran. Tapi jangan risau sangat tentang negatif 3, nilai x antara negatif 3 sampai 5 tu. Yang penting ialah macam mana ataupun bagaimana kita lakarkan. Baik, apabila perkataan yang digunakan ialah lakarkan, okey, apabila lakarkan, semalam pun saya dah maklumkan, apabila ada sahaja perkataan lakarkan, kita tak perlu menggunakan kertas graf. Sekadar lakaran. Okey, walaupun namanya lakaran, tetapi dia mestilah logik. Apa maksud logik di sini? Maksudnya, kalau pasti X, kalau kita buat selanya satu, selanya ialah satu, maksud pasti kita buat satu, kosong, satu, dua, tiga. Bukannya kosong, satu, terus lima, kemudian terus 6. Tapi kalau 0, 5, 10 itu tak apa. Ha, itu maksudnya logik. Alright? Baiklah. Jadi apabila kita dapat soalan seperti ini, apabila dikata lakarkan bagi graf bagi persamaan 2x tambah 4y sama dengan 8, okay, kita perlu buat lakaran graf. Itu tujuan ataupun soalan yang dia nak kita buat. Jadi macam mana nak buat? Okay. Macam mana nak buat? Cara yang paling mudah ialah kita gunakan cara kaedah cuba jaya. Ataupun kaedah yang kita juga boleh buat ialah secara pengiraan. Tetapi mana yang lebih mudah terpulang kepada anda. Baik, cuba perhatikan. Kalau 2x, okey, saya tandakan 2x, cuba perhatikan 2x ya, saya tandakan itu. 2x, ada yang baru join sebentar, saya bagi kebenaran untuk dia join. Okey, alright. Ada lagi yang join? Okey, sekejap. Baik, cuba perhatikan 2x yang saya tandakan itu. Okey, 2x itu bermaksud kita nak gantikan sesuatu. Baik. Okey. Secara sebab semasa di bahagian pertama dahulu kita telah pun menggunakan kaedah otak. Kita fikirkan. Okey. Bahagian sifir. Masih ingat? Okey. Kelas kita yang pertama bahagian sifir. Jadi kan saya bagi tahu tidak boleh menggunakan kalkulator. Okay. Sekarang saya nak tanya anda. Jika 2x ini saya nak jadikan dia sebagai kosong, apakah nilai x yang perlu saya masukkan? Okey, soalan nampak masalah. Soalan tu pun nak tanya. Ah, okey. Sini. Apabila kita belajar, pastikan kita punya cawan yang penuh dengan ilmu kononnya tu, okey, kosongkan dahulu cawan tersebut. Jadi, apabila kita kosongkan dahulu cawan tersebut, apalah kita cawan sebagainya lah. Itu metafora, metafora. Ibaratnya kita ada satu cawan yang penuh, okey, yang penuh, air yang penuh dalam cawan tu ialah ilmu kita yang banyak sangat lah, kononnya.
Okey, apabila kita nak belajar sesuatu, okey, perkara, mungkin perkara tu kita rasa kita dah tahu lah sangat, pastikan kita kosongkan dahulu jawapan supaya apa saja kita belajar, oh ini aku dah tahu tapi aku dapat ilmu yang lain juga. Ah, itu yang penting sekali. Alright, sekali lagi. 2x ni macam mana saya nak jadikan dia kosong? Apakah nilai x yang perlu kita masukkan supaya dia jadi kosong? Ha, apa jawapannya? X. Okey. Ha, saya tunggu respon ni. Ha, apakah nilai yang perlu kita masukkan supaya 2x tu jadi kosong bagi nilai x? Yes, ada yang respon tapi macam takut-takut respon lah. Okay, X sama dengan kosong. Alright, bagus. Okay, ada yang tak respon ke tak faham soalan saya? Okay, baik. Kalau saya bercakap terlalu cepat, pastikan anda beritahu ya. Okay, baik. Saya anggap anda faham. Tak faham? Alright, okay. Saya ulang balik. Okay, macam ni ya. Okay, ini soalan dia. Tadi kita ada persamaan 2x tambah 4y sama dengan 8. Okey. Macam mana saya nak pastikan ataupun saya nak jadikan 2x ini sebagai kosong supaya yang tinggal hanyalah 4y sama dengan 8. Itu maksudnya. Jadi, apa yang perlu kita buat pada nilai x ni? Apakah nilai yang perlu kita gantikan supaya 2x ni jadi kosong? 2x ni jadi kosong. Ha, itu maksud dia. Jadi apa perlu kita buat? Apa yang perlu kita gantikan? Nilai apa yang perlu kita gantikan pada tempat X? Ha, saya nak tengok jawapan. Saya nak tengok sebab ada yang cakap tak faham tadi. Saya ulang sekali lagi. Saya nak jadikan 2X ini sebagai sifar ataupun kosong. So, apakah nilai X yang perlu saya letak di sini supaya nilai tersebut darab dengan 2 jadi kosong? Ha, itu maksud dia. Cuba respon sikit. Apakah nilai X yang perlu kita masukkan? Yes, dah ramai dah. Okay. Baik, tadi yang tanya tak faham tadi, sudah faham? Sudah faham? Okay, kalau faham, jawab faham. Alright, yang tak faham tadi. Alright, okay. good. Alright, okay. Soalan saya yang kedua. Soalan saya yang kedua. Okay. Saya tandakan pada 4Y pula. Okay. Apakah nilai Y perlu kita masukkan supaya 4Y menjadi kosong? Sama je kan? Okey, saya nak tengok respon anda. Y sama dengan apa supaya 4Y jadi kosong? Yes. Alright. Good. Yang tak faham tadi? Okey, yang tak faham tadi saya tak sempat nak tengok. Hakim ke yang tak faham tadi? Alright, adakah Hakim telah faham? Hakim? Yes, sudah faham. Okey, saya anggap sudah faham. Dia telah memberi respon jawapan yang dikendaki jadi Y sama kosong. Okey, baik. Soalan saya ialah kenapa nak jadikan dia kosong? Okey, kenapa cikgu tanya kenapa dia jadi kosong sebagainya? Sebab apabila kita gantikan nilai X dengan kosong, okey, maka, okey ni nilai X ni jadi kosong, jadi 2 darab kosong ialah kosong. Okey, ataupun kita tak perlu nak tulis. So yang tinggal apa? Yang tinggal tu je. Right, yang tinggal itu saja. Jadi apabila kita nak buat graf, sedaya upaya, okey, langkah pertama, okay, macam mana saya nak supaya saya dapat kurangkan pemboleh ubah yang ada. Kata kat sini biasanya memang pemboleh ubah ada 2, 1x, 1y. Macam mana saya nak kurangkan supaya saya hanya ada 1 pemboleh ubah? Supaya apabila kita buat macam tu, kita tak payah fikir banyak. Kita fikir satu saja. Alright, apa yang kita fikir? Kita fikirkan kalau dalam kes x sama dengan kosong, maka kita fikirkan y, apa yang perlu kita buat. Jika kita fikirkan y sama dengan kosong, maka nilai x, apakah nilainya? Baik, saya nak tunjukkan kepada anda. Apabila kita gantikan nilai dengan salah satu nilai X ataupun Y dengan kosong, kita akan dapat satu lagi nilai. Okey, baik. Jadi, katalah apa yang kita buat sekarang ni ialah kita gantikan X sebagai kosong. Okey, saya ulang sekali lagi. X sebagai kosong, so yang tinggal ialah
4 Y sama dengan 8. Setuju? Okay, kalau setuju, type setuju. Alright, good. Okay. Oleh sebab itu, kalau saya nak dapatkan nilai, okay, saya tulis balik ya. Apabila X sama dengan 0, maka 4Y sama dengan 8. Okay. Kenapa? Sebab 0 tu dah kita dah dengan 2, jadi maksudnya yang tinggal 4Y sama dengan 8. Okay. Right. Baik. So, sekarang kita nak dapatkan, kita dah tahu X sama dengan 0, maka yang tinggal ialah persamaan 4Y sama dengan 8. Jadi saya nak dapat, apabila X sama dengan 0, maka apakah nilai Y-nya? Apakah nilai Y-nya sekarang? Nilai Y-nya sama dengan, apa yang perlu kita buat? 4Y sama dengan 8, maksudnya macam mana kita nak tinggal Y saja sebagai perkara rumus, maka kita kena bahagi dengan 4. Jika sebelah kiri, ini sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Okay, 4Y ini sebelah kiri. Bahagi dengan 4. 4Y bahagi 4, kita dapat Y saja. Okay, maka sebelah kanan pun kita kena bahagikan dengan 4. So, beri saya apakah jawapan bagi Y apabila X sama dengan 0. Saya tengok respon. Respon please. Yes, good. Okay, sekarang. Okay. Kalida semua, Rabiatu Adewia. Okay, tanah. Alright, baik. Sekarang, seterusnya. Kalau tadi kita jadikan 2X ini sebagai 0, apabila kita ganti X dengan 0, sekarang ni cuba ganti pula 4Y ini sebagai 0. Maksudnya, apabila Y sama dengan 0, okay. So apa yang berlaku? Kali ini, yang tinggal ialah 2X sama dengan 8. Bagi saya jawapan, apakah nilai X? Nilai X sama dengan apa? Okay, cuba beri jawapan sekarang. Okay, yes. X sama dengan 4. Apa yang kita buat? 2X, okay, sama dengan 8, maka kita bahagikan dua-duanya dengan 8, dengan 2. Maka 8 pun kita bahagi dengan 2. Akhirnya X kita dapat. Okay, baik. Kakak ni kalau faham apabila X sama 0, yang tinggal ialah 4Y sama 8, dapat nilai Y. Dan apabila 4Y sama 0, kita dapat nilai X apabila X-nya sama dengan 4. Kalau faham, beri double thumbs up. Saya nak tengok. Pastikan semua sekali ada ni, ada 20 orang. Yang lebih ni, okay, beri saya thumbs up supaya saya tahu bahawa anda faham setakat ini penerangan yang saya berikan. Alright, good. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Tak ada masalah, kita ulang sampai faham. Wah, Ayu sampai 5. Alright, Ayu ni lebih-lebih pula ya. Alright, okay. Baik, sekarang ni saya akan tunjukkan kepada anda. Saya akan stop sharing ni sekejap. Saya tunjuk kepada anda. Bagaimana kita nak lakar graf? Bagaimana kita nak lakar graf? Kita dah tahu bahawa okay, saya tunjuk ni dulu ya. Okay, apabila kita masukkan satu-satu nilai, kita dah dapat nilai yang satu lagi. Alright? Sekarang cuba perhatikan ini pula. Okay. Okay, tunggu. Kita sharing sebentar. Ada tengah loading. Okay. Sudahkah anda dapat? Belum lagi. Dia tengah loading lagi ya.
Alright. Okay. Baik, dah nampak? Saya punya carta dalam bentuk Excel. Okay. Baik, saya tunjuk sekali lagi. Okay, kita masukkan nilai X. Okay, apabila kita masukkan nilai X sama dengan kosong, maka nilai Y sama dengan 2. Apabila kita masukkan nilai Y sama dengan kosong, maka kita akan dapat nilai X-nya ialah 4. Baik, inilah langkah yang penting apabila kita nak membuat lakaran graf. Okay, sedaya upaya seperti yang saya maklumkan tadi, cuba fikirkan kalau salah satu jadi kosong, satu lagi itu boleh dapat ke tak? Okay? Kita sebenarnya tak perlunya, tak semestinya menggunakan nilai kosong. Kita boleh masukkan nilai apa sekalipun. Tapi saya suka anda fikirkan kosong dahulu supaya kita boleh selesaikan dengan lebih cepat. Ha, itu maksudnya. Jadi kita dah tahu X kosong, Y sama dengan 2, X 4 ataupun Y kosong, X sama dengan 4. Right? So, setakat ni saya harap anda sudah faham. Okay? Faham eh? Right. Sekarang saya akan tunjukkan pula macam mana nak lakar grafnya. Okay? Macam mana nak lakar graf tersebut. Alright. Okay. Saya akan tunjukkan satu apps. Okay? Macam mana kita nak lakarkan graf. Saya akan anda faham macam mana kita nak selesaikan soalan lakaran graf ini. Okay? Baik. Beri saya masa sebentar untuk saya tunjukkan kepada anda apps ataupun lakaran graf yang ingin kita buat ini. Alright. Tunggu dia tengah loading. Okay. Kalau dah nampak, kita boleh mulakan. Okay. So far, saya harap anda telah pun faham macam mana buat. Okay. So sekarang, adakah anda nampak graf yang apa ni, macam kertas graf yang saya buat? Kalau dapat lihat, okay. Type okay. Okay, cikgu. Nampak. Nampak. Ataupun type nampak. Alright. Okay. Ada yang okay. Ada yang nampak. Ada okay. Alright. Okay. So, anda telah pun nampak. Alright. Terus. Baik. Sekarang, cuba kita perhatikan macam mana kita nak selesaikan ataupun kita nak lakar graf yang telah pun kita kira apabila X sama kosong dan apabila Y sama kosong. Baik. Seperti yang saya maklumkan tadi, apabila X sama dengan kosong, okay, apabila Y sama dengan kosong, kita akan dapat nilai yang satu lagi. Kita tandakan sahaja, okay, dia punya nilai yang satu. Yes. Alright. Okay. Saya masukkan persamaan yang kita buat tadi. Y sama dengan 8. Okay. Baik. Ha, inilah graf yang kita dapat. Alright. Inilah graf yang kita dapat. Baik. Sebelum kita dapat bina graf ini, ingat tak tadi? Okay. Jika X sama dengan kosong, Y sama dengan 4. Sorry. Y sama dengan 2. Jika Y sama dengan kosong, maka X sama dengan 4. Ini koordinatnya. Okay. Saya tekan sikit. Itu ialah koordinatnya. Okay. 4 ialah nilai X, Y, apabila Y sama dengan kosong. Ini pula ialah koordinat kosong 2. Jadi apabila ada 2 sahaja koordinat ini, maka sambung ni lah. Itulah lakaran grafnya. Okay, saya ulang sekali lagi. Apabila Y sama dengan kosong, maka X sama dengan 2. Tak buat pangkah kecil sini. Okay. Kemudian apabila Y sama dengan kosong, maka X sama dengan 4. Ha, tanda di sini. Right. Dua titik ini kita sambungkan. Tapi sambungkan, jangan sambung ngam-ngam. Sambung biar lebih. Sambung biar lebih. Okay. Cuba type lebih. Alright. Okay. Baik. Jadi kita, okay. Setakat ini. Kalau anda faham, bagi saya 3 thumbs up. Kalau anda faham macam mana kita buat tadi, beri saya 3 thumbs up. Saya nak tengok ada tak kawan-kawan kita yang tercicir. Okay, semuanya faham. Alhamdulillah. Alright. Okay,
So, senang saja. Okey, kita ulang balik. Baik, ini saya nak anda tulis dalam chat. Nombor satu, fikirkan bagaimana nak jadi ataupun nak hapuskan salah satu pemboleh ubah. Wah, panjang sangat ayat dia. Nombor satu, macam mana nak dapat kosong. Nombor satu, macam mana nak dapat kosong. Nombor dua, apabila dah dapat kosong, kita dapat nilai satu lagi. Okey, nombor satu, macam mana dapat kosong. Nombor dua, dapatlah nilai satu lagi. Nombor tiga, tandakan dua titik tersebut atau graf. Dan nombor empat, buatlah lakaran graf tersebut. Jadi ada empat step. Okey, empat step. Baik, cuba type semua sekali. Saya nak anda type semua sekali. Tak perkara tersebut. Cuba ulang. Siapa tak type, keputusan tak cemerlang dalam mat. Olah, doa pula kan. Okay, saya nak semua type empat langkah pertama. Empat langkah yang saya sebutkan tadi. Mari kita lihat siapa yang telah pun tulis. Rekan-rekan je empat langkah tersebut. Okey, langkah pertama apa? Mana-mana respon. Saya nak anda respon. Nombor satu apa? Cari macam mana nak kosongkan. Okey. Atau X sama kosong atau Y sama kosong. Itu pendek sikit. X atau Y sama dengan kosong. Fikirkan X atau Y sama kosong. Nombor satu. Type semua sekali. Semua sekali saya minta anda type. Alright. Okey. Lepas tu apa? Nombor dua. Dapatlah nilai satu lagi. Apabila X sama kosong, Y sama apa? Apabila Y sama kosong, X sama apa? Okay. Itu cara kita fikir. Okey. Nombor dua dah tulis. Nombor satu apa tadi? X atau Y sama kosong. Nombor dua. Dapatlah nilai satu lagi. Nombor tiga. Tanda mangkah kecil pada lakaran graf kita. Kita buat pasir X, pasir Y. Tanda. Nama dia plot. Plot. Nombor tiga, plot. Dan nombor empat, lukiskanlah garis lurus biar lebih. Lukis garis lurus biar lebih. Cakap ini. Okey. Saya nak semua sekali cuba tulis empat perkara tersebut. Okey, tuliskan dalam ayat sendiri yang pendek-pendek. Okay, saya boleh tengok. Right. So, adakah anda dapat mendengar suara saya? Kalau dapat, maksudnya boleh tulis empat tersebut. Saya tengok ada yang belum tulis. Okey, adakah? Alright. Okey, dapat ya. Okey, nombor satu, nombor dua, nombor tiga, nombor empat. Yes, saya nak semua sekali tulis. Maksudnya, apa? Untuk pengetahuan semua, apabila kita tulis, kita akan lebih ingat. Walaupun otak kita rasanya macam power lah sangat untuk dengar empat perkara tu. Tapi apabila kita tulis, insyaAllah kita akan lebih ingat. Okay? Ini belum lagi empat. Apabila kita buat, lagilah kita ni. Dan banyaknya kita akan buat adalah pada hari esok. Hari ini hanya pengenalan sahaja. Pengenalan sahaja tentang graf. Okay? Amat-amat penting hari ini. Kalau kita dah tahu, jadi senang. Okay? Jadi, empat perkara saya tengok dah ramai dah yang menulis. Saya ulang balik. Yang pertama, fikirkan macam mana kita dapat X atau Y sama kosong. Yang kedua, dapatkan nilai satu lagi. Apa maksud dapatkan nilai satu lagi? Maksudnya kalau X sama kosong, Y sama berapa? Kalau Y sama kosong, X sama apa? Itu nombor dua. Nombor tiga, kita ada dua titik tersebut, kita buatkan. Okay, dan nombor empat, kita lukis biar lebih. Okay, lukis biar lebih. Alright. Okay, baik. Untuk pengetahuan anda, saya ucapkan tanya kepada anda kerana anda telah pun bertungkus lumus dan telah pun berdaya memahamkan apa yang telah pun kita lakukan tadi. Alright. Okay, baik. Sekarang kita balik kepada, saya akan stop dahulu sharing ini. Okay, kita akan beralih kepada soalan yang kedua. Tak apa, saya tak stop dulu sharing ni. Baik, soalan yang kedua ialah lakarkan, okay tak apa. Lakarkan graf bagi persamaan linear ataupun, tak apa, saya short, stop dia sebab ada yang tak ada kan. Ada yang tak ada. Saya tunjuk dahulu soalannya. Pula. Lupa pula saya. Okay, ada yang tak ada bahan. Yeah.
supaya semua dapat. Okey, tunggu sebentar. Baik. Baik. Alright. Okey. Ini soalannya. Okey, ini soalannya. Sekejap ya, saya tayangkan soalannya sekarang. Dia tengah loading, dia tengah loading. Sabar, sabar. Okey, ini soalannya ya. Alright. Okey. Okey, setakat ini anda telah faham soalan yang pertama, soalan nombor 83. Sekarang kita tengok soalan seterusnya. Masih lagi loading. Adakah anda sudah nampak soalannya? Ya, yeah, saya kira anda telah nampak. Baik, okey. Kalau tak nampak, komen saja dalam chat tu. Cikgu, saya tak nampak soalan. Jadi saya tahu bahawa anda tak nampak. Kalau nampak, setakat ini, saya pun tak naklah anda selalu taip saja kan. Dan pula tangan tersebut akan menjadi lebih berkerutu. Okey. Ini soalannya. Soalannya berbunyi begini. Lakarkan graf bagi persamaan linear y sama dengan 2 dan y sama dengan negatif 2. Okey. Baik. Apa beza dengan soalan tadi? Soalan tadi, dia dalam bentuk, dia persamaan. Tetapi, dia hanya, dia ada x dan y. Tapi kali ini, lakarkan graf y sama dengan 2 dan juga lakarkan graf y sama dengan negatif 2. Maksudnya ada dua persamaan. Satu y sama dengan 2, satu lagi y sama dengan negatif 2. Baik, okey. Biasanya, ni saya cerita. Apabila soalan seperti ini keluar, dia kadang-kadang confuse. Ini yang pengalaman kita lah, pengalaman saya. Okey, apabila dapat soalan seperti ini, confuse yang pertama sekali apa dia buat agak-agaknya. Okey, kita ambil contoh satu dia dulu. Dia apabila y sama dengan 2, okey, apa yang dia buat ialah dia tengok aksi y. Dia tengok aksi y, kemudian apa yang dia lukis? Dia lukis yang selari dengan aksi y. Okey, ada tak nampak? Macam ni. Okey. Saya tunjuk graf Sebab ingat, kalau y sama dengan 2, kita kena fikir terbalik. Kita kena lukis graf yang selari dengan paksi x. Saya ulang sekali lagi. Jika y sama dengan 2, tak kisahlah sebenarnya apa nilai sekalipun. Y sama dengan 2. Maksudnya dalam persamaan tersebut ada x. Dah hanya ada y. Y sama dengan 2. Dia bukannya Y sama dengan 2X. Tak. Y sama dengan 2. Ataupun Y sama dengan 10. Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan 100. Y sama dengan 1000. Y sama dengan negatif 1 per 2. Tak kisah. Dan dia tulis Y sama dengan apa? Dan contoh ni Y sama dengan 2. Sentiasa fikirkan. Ini saya nak anda tulis dalam chat. Jika Y sama dengan 2, maka fikirkan kita nak lukis garis yang selari dengan paksi X. Fikirkan terbalik. Jadi dan tetris, fikirkan terbalik. Cuba semua sekali. Baik. Fikirkan terbalik. Adakah anda mendengar suara saya? Dengar ya, alright. Fikirkan terbalik. Apa maksud fikirkan terbalik? Macam ni, saya ulang sedikit. Y sama dengan 2. Kita tahu paksi y ialah paksi yang mencancang, paksi y. Itu paksi y. Okey. Paksi x macam ni. Paksi x macam ni. Okey. Baik. Walaupun saya tak nampak, saya nak anda buat semua sekali buat. Okey, semua sekali buat. Paksi y. Semua sekali buat. Saya dapat rasa. Kalau anda buat, saya dapat rasa. Okey, walaupun saya tak nampak. Paksi x. Okey, paksi Y tegak, paksi X melintang seperti ini. Alright, okey. Jadi, jika Y sama dengan 2, paksi Y macam ni. Tetapi oleh sebab Y sama dengan 2, kita kena fikirkan macam ni. Terbalik. Y, kalau Y sama dengan apa, kita kena lukis yang macam ni. Okey, Y macam ni tapi lukisnya macam ni. Paksi X macam ni, tapi lukisnya macam ni. Lagi-lagi kita akan
buat soalan tersebut. Baik, saya akan tunjukkan, okey, stop sharing, saya tunjukkan grafnya. Okey, saya tunjukkan graf. Fikirkan balik. Right, bagus. Right, grafnya, kita kembali balik pada graf tersebut. Okey, bahagian grafnya. Okey, sekejap. Dia tengah loading. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian graf. Okey, cuba kita perhatikan. Okey, apa yang saya maksudkan dengan fikirkan secara terbalik. Simple je. Oh, dia ni yang tadi eh. Yang tadi. Saya ganti dengan Y sama dengan. Lihat. Okey, saya turun sini sikit. Okey, nampak? Ini ialah paksi Y. Ini ialah paksi X. Tapi kalau kita dapat persamaan Y sama dengan 2. Okey. Y sama dengan 2. Maka inilah garis lurusnya. Dia selari dengan paksi X. Itu maksudnya fikir secara terbalik. Alright. Fikir secara terbalik. Baik. Satu lagi soalan tadi ialah Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan negatif 2. Ingat sekali lagi. Kalau Y sama negatif 2, jangan sekali-kali lukis yang menegak. Macam ni. Kita mesti melintang dan pada yang selari dengan paksi X. Y sama dengan 2, okey. Mesti ingat, dia mesti terbalik. Dia bukannya paksi X, tetapi dia mesti selari dengan paksi. Sorry, dia bukan paksi Y, tetapi dia mesti selari dengan paksi X. Okey, kalau faham, beri saya 3 thumbs up. Kalau faham, beri saya 3 thumbs up. Saya nak tengok perlu atau tidak saya nak ulang. Alright. Okay. So, ingat ya. Apa perkataannya? Apa perkataannya? Right. Fikir terbalik. Fikir terbalik. Itu bila masanya? Apabila Y sama dengan nombor saja, dia tak ada X. Ataupun X sama dengan nombor saja, dia tak ada Y. Itu. Fikir terbalik. Jadi, kita tengok pula soalan seterusnya. Baik, kalau ada kata, tolong komen di tepi itu, cikgu boleh tak terang sekali lagi. Jadi, saya akan terang sekali lagi. Saya tunggu sekejap dalam 30 saat, saya tengok ada tak respon, minta terang sekali lagi. Kalau ada, kita akan terang sekali lagi. Okey, nampaknya tidak ada. Okey, kalau tak ada, kita terus saja ke soalan seterusnya. Kali ini, saya nak anda buat sebelum saya tunjukkan dia punya jawapan pada graf. Okey, soalannya macam mana? Agak-agak lah. Okey. Okey, macam dah tahu kan? Alright, soalannya lebih kurang sama. Okey, tetapi saya ubah sedikit nilai dia supaya anda, dia, maksudnya soalan ni tak sama macam intaran yang dapat. Tapi nanti dapat intaran nanti, buatlah soalan yang diberikan. Alright, okay. Baik, sekarang saya tengah, dia tengah loading eh. Saya tengah tunjukkan soalannya. Cuba buat jawapan sama ada melintang ataupun menegak. Alright, okay. Dah muncul? Sebelum muncul lagi ya? Tunggu sekejap, tunggu sekejap. Ini line kita agak okey. Tapi yang jadi lambatnya sebab saya banyak tekan sana, tekan sini. Nampak lambat sedikit. Okey, adakah anda sudah dapat melihat? Belum lagi. Okey, masih lagi loading. Okey, sekarang saya rasa anda telah pun melihat. Beri saya buat dulu, buat dahulu. Alright, okey. Afnan, dia kata okey. Alright. Ya, okey, Afnan. Alright, sekarang saya nak jawapan. Okey, saya nak jawapan. X yang diberi situ, X sama dengan 15. Dan satu lagi, ada dua persamaan. X sama dengan negatif 15. Apakah jawapan? Jawapan maksudnya apa? Bukan saya nak suruh lukis dalam chat. Saya nak anda beri jawapan. Apakah sama ada? Okey, tip dia ialah fikirkan balik. Jawapannya melintang atau menegak. Saya nak tengok jawapannya. Melintang atau menegak.
melintang atau menegak. Okay? Alright. Saya nak tengok apakah jawapan. Alright. Okay. So, nampaknya fahamlah tu. Ya? Yeah? Okay. Baik. Saya stop sharing. Saya akan tunjuk grafnya. Tetap tunjuklah ya. Okay. Alalang. Okay. Baik. Melintang ataupun menegak jawapan soalan tadi kan. Okay, so sekarang saya share graf balik. Cuba kita lihat adakah jawapan anda betul. Dan saya rasa memang betul pun. Dan pelajar-pelajar yang ada dalam grup ini memang semuanya bijak-bijak. Okay. Alright, dia tengah loading. Tunggu sebentar. Okay, dah nampak belum? Adakah anda sudah nampak? Belum lagi, belum lagi. Okey, tak apa. Dia tengah loading lagi. Alright. Okey. Saya rasa anda sudah nampak. Okey. Kalau tak nampak, tolong komen. X sama dengan 15. Okey. X sama dengan 15. Alright. So, X sama 15 kat mana? Kita kecilkan sikit. Tak nampak nampaknya. Okey. Di situlah X sama 15. Nampak ke tak nampak? Situ. X sama dengan 15. Okay. Fikir terbalik. Kalau Y sama dengan nombor, lukiskan mesti selari dengan pasir X. Kalau X sebagai nombor yang kita dapat, kita lukis pada yang selari dengan pasir Y. So, nampaknya anda faham dan memang inilah asas sebenarnya. Asas ramai sebenarnya. Nampak macam senang. Okay. Nampak macam senang. Saya stop sharing. Eh. Okay. Nampak macam senang berkaitan dengan graf ini. Tapi yang saya tunjukkan pada hari ini adalah asas yang betul-betul yang memang asal lah. Senang cerita dia. Sebab apa? Apabila anda tak faham konsep asas matematik dan hari ini kita tengok asas graf ini, amat sukar untuk anda buat soalan-soalan graf. Dan untuk mengetahui anda, graf ini bukan sahaja matematik. Matematik tambahan pun amat-amat penting. Ada juga yang masih lagi buat kesilapan apabila melibatkan graf. Sebab apa? Sebab konsep tadi lah. Dia tengok Y sama 15, apa dia pakai lah. Dia cari paksi Y tu, 15 dia tangga je. Padahal dia sepatutnya fikir terbalik. Alright? Fikir terbalik. Alright, good. Okay. Sekarang, tibalah masa, okay, untuk kita buat satu lagi. Tapi satu lagi saya bagi dalam bentuk lakaran grafnya. Okey, lakaran grafnya. Dan kita akan buat lebih terperinci pada hari esok. Alright, pada hari esok. Baik, jadi esok apa yang kita akan buat? Kita akan buat soalan nombor 86 sampai soalan nombor 90. Kita tengok dahulu soalannya. Saya tunjuk soalan dulu lah. Apa-apa, tengok soalan dahulu. Soalan nombor 86. Okey. Itu tengok. Soalan memang kemahiran graf, tetapi dia ada sangkut bersangkutan ataupun dia berkaitan dengan algebra. Yes, algebra, iaitu dalam persamaan ya. Eh? Okey. Dah nampak? Oh, belum lagi. Sorry. Terleka sikit. Okey, anda tak tengok, tak dapat lihat lagi soalannya. Okey, ini soalannya di tengah loading eh. Tengah loading, tunggu sebentar. Ini soalannya. Okey, sebagai permulaan ataupun persediaan untuk kita belajar pada hari esok pukul 10 pagi. Okey, baik, saya nak tanya adakah anda telah dapat melihat soalannya? Kalau belum lagi, tengah loading. Okey, kita tunggu sebentar. Alright. Saya kira dah nampak? Dah nampak? Kalau dah nampak, yes. Alright. Okay. Baik. Okay. Okay. Tahu. Baik. Okay. Soalannya berbunyi begini. Lakarkan graf bagi persamaan 4X tambah 3Y sama dengan 29. Okay. Dan satu lagi, 2X tambah 2Y sama dengan 16. Untuk nilai X antara 0 hingga 8 bagi pasir X dan
nilai Y antara 0 hingga 8 bagi part C Y. Okey. Apabila kita dapat soalan seperti ini, dan tengok soalan dulu, tengok ini dulu. Ha, ini yang bawah ni. Paksi X dia nak kita buat 0 sampai 8. Jadi kita buat paksi X. Paksi X berlintang. Okey. Senang saja. Buatlah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So kita ikut arahan dia. Dia suruh buat sampai 8. 0 sampai 8, buat 0 sampai 8. Tak payahlah buat sampai 10. Okey. Baik. Itu paksi X. Paksi Y pula ialah 0 sampai 8 juga, tetapi untuk paksi Y. Jadi pada paksi Y, tertandakan 0, 1, 2, naik ke atas sampailah 8. Setakat yang saya terangkan pasal paksi X, paksi Y ni, jelas? Jelas atau tidak? Kalau jelas, type jelas tentang paksi X dan paksi Y dahulu. Kena tengok. Saya takut saya terang tu ada yang tak begitu jelas. Okey, apa yang jelas ya? Okey, sekali lagi saya ulang, walaupun dah jelas, sekali lagi saya ulang. Paksi X yang melintang mula daripada 0 sampai 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu inilah ibarat kerja rumah, kerja rumah. Sebab esok kita akan buat benda ni. Okey, tapi ini sebagai permulaan saya bagi. Manakala paksi Y, 0 sampai 8 juga. Yang paksi menegak, 0 sampai 8. Baik, dah selesai. Jadi, itu ialah berkaitan dengan julat bagi paksi. Seterusnya kita tengok apa soalan dia nak. Okay. Lakarkan graf 4X tambah 3Y sama dengan 29 dan 2X tambah 2Y sama dengan 16. Soalannya apa? Dia suruh lukis dua graf. Okay, lakar. Sorry, bukan lukis. Lakar. Dua graf. Okay. Maksudnya kita akan ada dua persamaan. Dalam kes ini, ini adalah persamaan linear. Okey, soalan saya. Macam mana kita tahu soalan ini ataupun persamaan ini persamaan linear? Soalan cepu mas. Okey, macam mana kita nak tahu soalan ini ialah soalan linear? Simple sahaja. Apabila, okey, cuba perhatikan. Persamaan pertama ni. 4X. Dia tak ada kuasa kat atas ni. Ataupun kuasa dia kuasa satu. Faham ke? Faham. Ataupun X ni, right? Okay. X ni dia tak ada kuasa selain daripada satu. Y juga kuasa dia ialah kuasa satu. Kuasa satu. Apa maksud kuasa satu? Kuasa satu maksudnya 4X, X ni atas ni tak ada nombor. Kuasa 2 ke, kuasa 3 ke, kuasa setengah ke, kuasa setengah ke sebagainya. Y ni juga tak ada kuasa 3 ke, kuasa 5 ke. Ataupun yang penting dia tak ada apa. Tak ada apa maksudnya 1. Okay? Sama juga ini. Ini kuasa 1. Ini pun kuasa 1. Right? Jadi ini adalah persamaan linear. Ini adalah persamaan linear. Baik, setakat saya jelaskan, okay, saya nak anda tulis dalam chat. Kenapa dia persamaan linear? Sebab dia adalah kuasanya hanyalah kuasa satu. Type. Kuasa satu. Semua sekali. Type. Kuasa satu. Saya nak tengok. Okey. Ada yang tak faham? Nak minta saya jelaskan sekali lagi? Tolong type juga. Okey. Sebab kuasanya adalah kuasa satu. Yes. Maksudnya faham. Kalau ada yang saya tengok ada satu yang tak faham, kita terang sekali lagi. Kerana ia kuasa satu. Okey. So maksudnya semua faham. Jadi ini adalah persamaan linear. Alright, good, good, good. Okay, jadi soalannya sebenarnya ini adalah soalan linear. Kita belum belajar lagi kuasa 2, kuasa 3 sebagainya. Itu kemudian. Yang penting kita nak selesaikan dahulu satu persatu sebab nama pun asas. Okay, nama pun asas. Baik, okay. Soalannya, apakah koordinat persilangan? Okay, koordinat persilangan. Ini soalannya. Koordinat persilangan. Maksudnya, apabila ada dua garis lurus yang kita lakarkan dalam graf, okey, dan apabila dia kata ada koordinat persilangan, maksudnya dua-dua garis lurus ni akan bersilang.
Okey, bersilang. Kita nak tahu bersilang tu dekat mana. Okey, bersilang tu dekat mana. Baik, saya stop sharing ini. Okey, kita tengok bersilang dekat mana. Ini saya buat sebagai permulaan. Tapi sebenarnya kita akan sentuh lebih banyak lagi. Soalan nombor 86 sampai nombor 90 ni. Sebab apa maksud bersilang tersebut. Alright. Okey, sebentar. Saya share graf. Okey, share graf eh. Belum lagi. Dia tengah loading. Okey, sekejap. Lama pula. Alright. Saya harap anda bersabar sekejap. Tak sampai 1 minit ni. Sekejap je. Okey. Sudahkah anda nampak? Belum lagi. Alright, belum lagi. Adakah anda sudah nampak? Masih loading. Okey, sebentar, sebentar. Right? Adakah anda sudah nampak? Kalau ada nampak, bagi thumbs up satu. Untuk saya dapat respon. Dah nampak. Alright. Alright. Good, 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 good. Okay, kita tengok sahaja pada graf. Okey, jangan buang masa. Okey. Baik. Apa maksud bersilang tadi? Soalan dia kata bersilang. Okey. Baik, kita masukkan 4x tambah 3y sama dengan 29. Ini adalah persamaan yang pertama. Okey. Okey, sebentar ya. Manakala persamaan yang kedua ialah 2x kemudian tambah 2y sama dengan 16. Alright. Okey, saya kecilkan sikit supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas. Bukan. Bukan kecil je. Besarkan sikit. Kecil pula. Alright. Tapi asalnya macam ni. Asalnya. Okey. Nampak eh? Dua garis lurus ini. Okey. Kita akan bina. Okey. Sebentar lagi kita akan buat bina anda macam mana. Dan kita dapati bahawa dia ada bersilang. Bersilang dekat situ. Di koordinat. Itu soalan dia. Okey. Koordinat 5, 3. Jadi soalannya ialah bagaimana kita nak mula melakar graf. Okey. Macam mana kita nak mula nak lukis garis lurus ini. Okey. Masih ingat tak soalan pertama tadi? Gantikan dengan kosong. Apabila y sama dengan kosong. X sama dengan berapa. Y sama dengan kosong. X berapa. X sama dengan kosong, y sama dengan berapa. Itu kita akan sentuh lebih lanjut pada hari esok. Okey. Dalam soalan tadi dia kata apakah koordinat titik persilangan? Ini jawapannya. Salin dulu jawapannya. Jawapannya adalah 5, 3. Jadi esok kita akan berbicara tentang macam mana nak dapat penyelesaian iaitu koordinat 5, 3 ini. Alright. Okey. Jadi saya kira itu sahaja yang kita akan belajar hari ini. Kita akan bersambung esok. So saya minta sangat-sangat supaya okay, anda tuliskan tiga perkara. Tuliskan tiga perkara, bukan dalam chat, dalam telegram. Tiga perkara yang anda belajar pada hari ini. Tuliskan tiga perkara yang anda belajar pada hari ini. Ingat ya, wajib tulis. Kalau tak tulis, dosa. Bukan. Wajib tulis bukan apa? Supaya anda faham apa yang anda belajar pada hari ini. Apa perkara? Tiga perkara. Okey. Bagi siapa yang belum join telegram kita, masuklah bit.ly/lulusmn. Bagi siapa yang nak join, terutamanya sekolah daripada sekolah yang luar, pastikan anda type bit.ly/class DL Cikgu Azra. Yes. DL Cikgu Azra. Alright. Apa? Saya tunjukkan ini. Sebab apa? Sebab ada perkara bagi yang duduk bukannya dari sekolah menengah kawasan Jelai. Saya nak dapatkan nombor ID. Bukan ID. Nombor apa? Email. Bagi Google Classroom anda. Baik. Ada pesanan dalam ada yang juga mendaftar. Tetapi yang dia bagi itu bukannya ID ataupun email dia. Email yang ini ialah email Google Classroom.
Email guru ke classroom maksudnya saya share dahulu. Sekejap eh. Ada tak saya buka? Alright, sekejap. Saya buka sekejap. Okey, berkaitan dengan Bitly yang bagi bagi yang daripada sekolah yang lain. Okey, ini amat penting sebab apa? Sebab kita juga share. Okey, share dalam Google Classroom. Okey, share dalam Google Classroom. Baik, saya tunjuk dahulu dia punya lokasi yang perlu kita masukkan dalam Google Search. Okey, ini lokasinya. Dan dalam search, okey. Baik. Saya akan tinggalkan Google Classroom macam mana kita nak jadi ahli dalam Google Classroom kelas saya. Okey, untuk kita ambil tindakan seterusnya. Okey, dengan kata-kata itu sebelum tu. Baik. Adakah anda nampak? Nampak? Sudah nampak? Alright, okay. Baik, jadi kita akan sambung esok dan saya doakan anda sentiasa berjaya dapat keputusan yang bagus. Okay, bagi yang belum masuk, pastikan anda join dan insyaAllah kita akan jumpa lagi esok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti berjaya dalam matematik atau matematik amat. Amin. Sama-sama.